Contoh seterusnya, 3 tolak 2x per 14x tolak 21. Okey, kita lihat satu persatu. Yang atas ni, 3 tolak 2x. Boleh tak kita mudahkan lagi? 3 dengan 2 tak ada common Tak, tak, tak. factor kan? Tak ada. So, x yang ni tak ada x. So, tak boleh. So, kita tulis apa adanya lah. 3 tolak 2x. Okey, lihat pembawah dia pula. Denominator. 14x tolak 21. Kita boleh faktorkan dengan sifir 7 Hujung. kan? Sebab 14 adalah 7 darab 2, 21 adalah 7 darab 3. Tiga, tiga. Sekarang kita dah dapat bentuk ni. Kita kena semak, ada tak term yang kita boleh cancel? Okay, lihat numerator 3 tolak 2x. Tapi bawah dia 2x tolak 3. Menggunakan konsep yang sama macam tadi, kita boleh manipulate dengan menulis dalam bentuk yang sama, tetapi jangan lupa letak negatif. Okay. Okay, kemudian this factor ini adalah satu group. 3 tolak 2x cancel dengan 3 tolak 2x. Hasil jawapan akhir adalah negatif 1 per 7. Lihat nombor 7. Y tolak 3 tak boleh mudahkan kan? So kita tulis saja Y tolak 3 per 12 tolak 4Y ni. Apa dia punya pemfaktoran? Kita keluarkan apa? 4. So 4 darab 3, 12. 4 darab Y. Kita dapat. So ini satu grup Y tolak 3. Yang ni 3 tolak Y. Bagaimana kita boleh buat supaya kita boleh cancel that things? Kita letak negatif bagi nombor yang sama. Kita letak depan 4, you akan dapat Y tolak 3. Dan cancelkan, jawapan you berapa? Negatif 1. Very good. Nombor 8, 3U tolak 7 is cannot, we cannot do anything. Just write 3U minus 7. Untuk denominator 14 tolak 6U. Kita boleh factor out apa? 2. So, 2 darab 7 tolak 3. 3U. Kemudian, oleh kerana penolakan tu tak sama, kita kena buat reverse lah. 3U tolak 7, bawah ni kita letak negatif 3U tolak 7. Seperti biasa, cancel, you dapat negatif 1 per 2. Okay, nombor 9, 82 tolak 2 W square. Boleh ni? Boleh. Boleh kecil. Boleh. Dua. Dua. Square. Per W square tolak 41. Okay. Jadinya kita boleh lihat yang atas dengan yang bawah tu dia berbeza kedudukan saja atau order kita panggil So kita boleh tukar mana satulah you nak buat, katakan you biasa kekalkan yang atas, bawah ni yang mengikut. Yang mengikut jadi negatif 41 tolak W square. So yang ni boleh cancel. You dapat apa? Negatif ada, dua ada. Negatif dua. Very good. Okay. Contoh seterusnya X square tolak 4. X square tolak 4 kita boleh faktorkan gunakan form of square yang kita belajar pada hari Senin hari itu. Ingat lagi? Ini adalah term yang pertama kuasa 2 tolak 4. 4 ni adalah 2 kuasa 2. So you boleh dapat pengembangan macam ni. Semua boleh faham tak yang ni? Ingat lagi, ada yang tak hadir kelas hari Senin hari itu. Kita ada formula A square tolak B square. Pengembangan dia ialah apa? A tolak B darab A tambah B. Sekarang ni kes kita adalah X square tolak 4. 4 itu adalah 2 kuasa 2. Yeah? Dan kita lihat, kita boleh compare dengan template ni, formula ni. A kita adalah X, B kita adalah 2. Masuk saja dalam template tu, you akan dapat X tolak 2, X
tambah 2. Okay, sebab itu you dapat numerator macam ni. Okay. Kemudian pembawah dia, x square tambah 2x. Faktorkan common factor. Kita lihat term pertama yang ni ada x, yang ni pun ada x. Kita akan ambil x dengan indeks yang terkecil, yang terendah. Okay. So that's why kita keluarkan x. Then you factorize x tambah 2. Kemudian apa kelas? Potong. Kita kena permudahkan. Potong mana yang boleh? Kita lihat bawah ada x tambah 2, atas pun ada. So kita boleh potong yang ni. Kemudian x tolak 2 dengan x ni. Boleh tak kita simplify lagi? Tak boleh. Ha, jadinya ini jawapan akhir. Lihat nombor 10. X square tolak 9. Kita boleh buat sebagai apa? Faktorkan tu. Iaitu x tolak 3. X tambah 3. Betul? Per x square tolak 3x ni? X. Faktorkan x. Sekarang kita cancel yang boleh kan? So apa kita boleh cancel? X tolak 3, X tolak 3. Jadi jawapan akhir X tambah 3 per X. Okay, semua dapat jawab? Tak. X tambah 3 tu tak boleh buat apalah, kita salin balik. Yang X kuasa 4 tolak 81 tu adalah X kuasa 2. Kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Di mana kita boleh gunakan difference of square. Jadi apa? X square tolak 9. X square tambah 9. Okay, betul tak apa yang saya buat ni? Betul. Kemudian kita check. Boleh tak cancelkan mana-mana term? Tak boleh kan? Sebab yang ni X tambah 3, yang ni X square lagi. So, kenal pasti kita boleh. Sebenarnya ini belum termudah eh. Itu adalah x square tolak 3 square. Yeah, maksudnya kita boleh permudahkan lagi. Iaitu x tambah 3 per. Okay, yang ni saya guna color hijau menunjukkan bahawa x tolak 3, x tambah 3. Yang ni kekal x square tambah 9 ni memang tak apa-apa lah eh. Okay, boleh faham tak? Line di sini. Apa yang saya buat hijau ni adalah kembangan bagi merah ni saja. Satu term dia beranak jadi dua. Okay, sebab dia masih mengikut rules ataupun konsep difference of square. Jadi dari sini baru kita boleh buat apa? Cancel kan sebab atas x tambah 3. Kita cari mana yang sama. Kita boleh cancel atas x tambah 3 dengan yang ni x tambah 3. Okay. Jadi jawapan akhir dia apa kelas? Sama dengan yang atas ni dah tak ada apa-apa lah. Satu lah bawah ni. X tolak 3. X square 9. Okay, so itu jawapan kita. Ada soalan setakat ni? Madam. Yes. X kuasa 2 tambah 9 dah boleh kasi pecah lagi ke madam? Ada tak formula sum of squares? Tak ada kan? Kita hanya ada difference of squares. Ya, madam. Tolak saja. Kalau tambah ni dah tak boleh buat apa dah. Okay. Kenal pasti eh. You make sure you understand. Dalam formula dia punya operasi untuk tolak saja. Okay, tambah tak ada. Okay, bagaimana dengan soalan nombor 12? Dah siap belum? Soalan 12. Term yang atas adalah y tambah 2 tu salin balik. Yang kat bawah ni apa? Y kuasa 4. Kita boleh reduce jadi y square square. Tolak 16 tu apa? 4 kuasa 2. Jadi kita boleh teruskan y tambah 2 salin saja atas. Yang bawah menjadi y square tolak 4.
Y square tambah 4. Okay, kita lihat. Boleh tak you cancel any common terms di sini? No. No. Konsep yang sama. Yang ini kita kena pecahkan lagi. Okay. Y square tolak 4 tu adalah y square tolak 2 square. So, teruskan. Y tambah 2. Okay. Yang tu you salin saja. Yang tambah tu apa yang dia ada. Okay. Kemudian barulah kita boleh cancel. Y tambah 2. Jawapan akhir atas dah tak ada apa-apa. Satu lah. Y tolak 2. Kita salin saja apa yang ada di bawah. Alright.